Mas. Jadi penemuan beberapa potongan tubuh manusia di TKP beberapa kemarin dan hari ini, kita sudah berkoordinasi dengan forensik Polda Jateng. Jadi sudah datang di Rumah Sakit Dr. Mawardi dan selesai tadi. Ada informasi yang bisa kami sampaikan untuk tambahan. Yang pertama, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun, kurang lebih more less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya, yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Saya ulangi, tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi waktu kematiannya adalah Kamis sampai dengan Jumat. Ini dari forensik ya, sekali kami dari forensik. Kemudian diidentifikasi bahwa si mayat ini saat hidupnya adalah perokok. Kemudian yang berikutnya dipastikan bahwa kepala dengan bagian lainnya itu adalah satu rangkaian. Walaupun masih ada beberapa bagian yang hilang, itu tapi dipastikan dari forensik tadi itu satu rangkaian. Itu beberapa informasi yang kami bagi rekan-rekan sekalian dan masyarakat bagi yang melihat, mendengar ataupun mungkin memiliki ciri-ciri atau mengetahui, mengenal ciri-ciri yang saya sampaikan, mungkin bisa menghubungi kami atau Polres Sukoharjo untuk bisa kita gali keterangannya, kita pastikan untuk mengungkap identitas dari si mayat yang bagian-bagian atau potongan-potongan tubuhnya kita temukan. Dan untuk penyusuran sepanjang sungai tetap dilakukan? Tetap dilakukan, namun demikian bisa dikatakan bahwa dari forensik tadi mengatakan sudah hampir semuanya bagian tubuhnya itu sudah lengkap ya. Artinya penyusun tubuh manusia itu secara bagian-bagian sudah lengkap. Mungkin yang hilang-hilang mungkin bagian-bagian kecil ya. Untuk kalau tangannya itu jadi ya, satu atau pisah dan? Ya, karena tangannya, lengannya dan badannya terpisah, jadi mungkin tadi seperti itu. Jadi intinya tato ada di lengan kanan dan punggung bagian kanan. Ya, tato naga. Pengungkapan identitas primer ya, seperti sidik jari atau DNA akan sidik jari akan kita gunakan juga sebagai alat upaya kita juga untuk mencari identitasnya. Nanti tapi seperti kita ketahui bahwa kondisi mungkin sidik jari ini juga sudah mengalami perubahan ya, karena terendam air dan lain sebagainya. Mungkin ada faktor-faktor lain, tapi semua alat-alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk lainnya akan tetap kita gunakan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.